Raja Ampat terletak di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia. Di sini, wisatawan akan menemukan keindahan alam yang luar biasa, mulai dari lautan yang jernih, terumbu karang yang eksotis, hingga pemandangan bebatuan karang yang menjulang tinggi. Dengan day trip, wisatawan dapat menikmati keindahan Raja Ampat dalam satu hari saja. Paket wisata ini sudah termasuk transportasi, makan siang, dan snorkeling. Pagi hari, wisatawan akan dijemput di Pelabuhan Marina Star sebagai meeting point. Dari pelabuhan, Anda akan naik kapal menuju Raja Ampat. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 3 jam. Dalam perjalanan ini, wisatawan akan dibawa ke tempat-tempat yang terkenal sebagai spot terbaik di Raja Ampat, di antaranya adalah Piai Nemo, Telaga Bintang, Sawan Darek, dan Pasir Timbul Urung. Sesampainya di Raja Ampat, wisatawan akan langsung diantar pada spot pertama di Piai Nemo. Selamat datang di Piai Nemo! Yeay! Piai Nemo adalah salah satu spot wisata paling populer di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tempat ini terkenal dengan keindahan gugusan pulau-pulau karst yang menjulang tinggi di tengah laut biru yang jernih. Piai Nemo, mantap! Setelah puas menikmati keindahan pemandangan Piai Nemo, wisatawan akan melanjutkan perjalanan ke Telaga Bintang. Tempat ini terkenal dengan lagunanya yang berbentuk seperti bintang. Bentuk laguna yang seperti bintang ini terbentuk karena adanya gugusan pulau-pulau karang yang mengelilinginya. Pulau-pulau ini memiliki ukuran yang tidak sama, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Selanjutnya, wisatawan akan diajak mengunjungi spot wisata lainnya yaitu Sawan Darek. Sawan Darek adalah salah satu spot wisata paling populer di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tempat ini terkenal dengan keindahan bawah lautnya yang luar biasa. Spot terakhir yang dapat wisatawan nikmati bersama day trip adalah Pasir Timbul Urung. Pasir Timbul Urung adalah sebuah spot wisata yang seringkali dianggap sebagai permata tersembunyi di Raja Ampat, menyuguhkan pemandangan laut yang memesona dan pasir putih halus yang membentang luas di tengah-tengah lautan biru yang jernih. Akhirnya, wisatawan akan kembali ke Sorong pada sore menjelang malam. Day trip berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para wisatawan. Day trip selalu mengedepankan keselamatan dan kenyamanan para wisatawan. Di Raja Ampat, nikmati pengalaman liburan yang tak terlupakan.